كرماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة إلى حضرة سلسلة جمع الكتب وجمع الأساند وسلسلة دلائل الخيرات على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوسلفنا صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرية لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بالأسراره آمين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kami sampaikan materi tentang pentingnya kita melakukan yaitu ijtihad atau jihad di dalam Islam. Nah, kemudian kemarin di salah satu ayat yang kita baca itu membahas salah satu ijtihad di antara para ulama tentang yaitu hukum nikah dan hukum perkawinan itu sendiri. Maka di malam hari ini kula badhe matur untuk lebih detail tapi dari segi fikihnya. Jadi tafsir itu salah satu komponennya itu adalah belajar fikihnya, yaitu masalah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa mitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa lughatan adhammu wal ijtima'u minhu qawluhum tanahakatil asyjar idza tama yalat wa dhamma ba'daha ila ba'din. Nikah itu menurut bahasa artinya adalah berkumpul menjadi satu. Berkumpul menjadi satu. Termasuk arti daripada nikah itu adalah, jadi contohnya apa? Tanahakatil asyjar idza tama yalat. Jadi pohon itu saling saling nikah. Maksudnya nikah itu bersatu. Jadi pang-pangnya itu pohon bersatu. Itu artinya nih, nikah itu berarti apa? Mengumpulkan dua insan yang terpisah dengan satu akad yang menjadikan insan ini kemudian menjadi halal dan boleh bersatu. Wa syar'an aktun yatadammanu ijabah tawat'in bilafdi nikahin aw tazwijin. Yaitu aktun, sebuah akad yang menjadikan bolehnya hubungan suami istri dengan kalimat nikahin wa tazwijin. Jadi harus kalimat nikahin wa tazwijin, Pak. Nah, dan yang nikah kok menggunakan kalimat yang lain buat nesah. Harus kalimat saya nikahkan dan saya kawinkan. Gak boleh dengan kalimat saya halalkan anak perempuan saya engkau jima, gak boleh. Boleh maknanya sama dengan nikah. Nih. Kemudian wahwa haqiqatun fil akti majazun fil wati ala sahih. Jadi nih bahasa Arabnya nikah ini kuata. Enten kalane nikah, ada kalanya kawin, ada kalanya liko, ada kalanya apa namanya itu rabbi. Rabbi ini maknanya nikah juga, rabbi. Robba yurabbi rabbi. Kawin, nikah, liko, halakoh. Lagi maknanya sama, pertemuan. Intinya kan pertemuan. Makanya jenengan hati-hati. Rekan-rekan golongan tertentu itu ada yang pakai kalimat liko. Liko itu sebagai pertemuan pengajian, gitu. You know? Nah, hati-hati. Kamu, wah tadi malam saya habis liko. Wah. Liko dengan siapa? Dengan istri. Liko. Sunnah nikah litaiin liati aikin au muhtajin lilwati. Nikah itu disunahkan bagi mereka yang ingin. Nah, jenengan pengen nikah niku sunah. Tapi nek mboten pengen nikah, nek hukumnya mubah. Tapi nek pengen nikah kemudian sebenarnya tidak mampu, maka menjadi haram. Paham ya? Lagi. Bil ibarati qadirin ala mu'natin min mahrin wa kiswatin fasli tamginin wa nafaqati yaumihi. Jadi kewajiban itu adalah bagi orang yang mampu memberikan nafkah kepada istri. Jadi nikah lagi kudu nganu memberi nafkah. Pun toh jenengan boten sah khawatir, Pak.
ada tiga hal yang jenengan itu kalau minta kenceng bakal dijabai kali Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalem. Jenengan doktrin putra-putrinipun li nak jaluk ngomah sing tenanan. Soale dalem niki Pak niku nak bodhus pun suwon tenanan nggih medal. Pasti diparingi kali Gusti Allah karena punya rumah itu hukumnya wajib. Nomor kali kendaraan. Jenengan nak nyuwun kendaraan sing tenanan karena kendaraan markab niki termasuk sesuatu yang diwajibkan untuk suami dimiliki demi membahagiakan seorang istri. Jadi paling penak niku. Nomor tiga jebet niku nafkah. Nah ini karena tiga hal ini merupakan hal-hal yang napa iki cara kula ngarani hal-hal yang penting dalam syariatnya Allah, makanya tiga hal ini jangan sampai sekali-kali ditinggal. Nyuwun dipunparingi mobil dalam kalih sakit maringi nafkah. Makanya tengene kitab dipun ngendikaken salah satu cara tercepat donga niku cepet dipun ijabahi kalih Gusti Allah niku donga biwasilati zaujah. Jadi dengan wasilahnya istri, ya Allah, kersane garwa kula niku seneng kalih kula, kersane garwa kula niku sakit istiqomah ibadah. Kula suwun saged paring jenengan paring kula rezeki ingkang kathah kersane saged numbaske nafkah dumateng istri. Ya Allah, kersane istri kula niku semangat anggenipun napa nggih ngaji nyuwun tulung Pak rezeki kula pengen saged numbaske Quran sing paling saya kagem istri. Lah, ngeten iki Pak, niku tak ndonga kok wasilahe bojo cepet. Ya Allah, kersane istri kula nak tembutin-butin mboten kudanan ya Allah, mugi-mugi saged tebas mobil ya Allah. Napa-napa niku wasilah istri Pak. Saestu. Nah, jenengan wasilah-wasilah istri cepet dipun ijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Ana khiyarukum khiyarukum ali ahli. Saapi-api wong lanang niku wong lanang sing apik kali bojone. Dadi sing saapi-api wong lanang tenggene ngarsane Gusti Allah niku wong lanang sing apiki bojone niki. Nah, niki khiyarukum khiyarukum li ahli. Makane bapak-bapak nak jenengan ngersake napa-napa dumateng Gusti Allah kersane cepet dipun ijabahi jenengan proposale nyantum ki tanda tangane bojo. Pun nak garwa jenengan tanda tangan langsung dipun asise kali Allah Subhanahu wa taala. Kok sampe wong lanang ra seneng kali bojone? Lah bojo koyo nah mboten bakal jenengan diparingi sukses kali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga at-thayyibat niku li thayyibin. Wong wedok sing apik niku gak wong lanang sing apik. Nah wong lanange kok elek atine, wong wedoke nggih elek atine. Niki mun satu paketnya. Wa qad auratu jumlatan minha fi kitabi. Ihkami ahkamin nikah. Jadi enten sunggalipun kitab berjudul Ihkam Ahkamin Nikah. Niki fokus tentang menafsiri ayat-ayat tentang hukum nikah. Walima fihi min hifdiddin wa baqa'in nasli. Apa tujuan nikah sih, Pak? Yaitu menjaga agama. Makane napa namine zaman riyin. Nak sahabat niku kok enten sing mati teng medan perang gugur. Maka pertama kali bar perang, ngapunten. Ba'da perang niku sing pertama kali dipun lampahi sahabat niku napa, Pak? Madosi istrinipun sahabat sing ditinggal mati. Nah, niki nak zaman riyin mboten napa-napa, Pak. Memang perlu soalnya menyelamatkan agamanya, menyelamatkan perempuan ini dari fitnah. Paham nggih? Dari fitnah. Saat niki dan wong lanang mati jenengan madosi garwane dirasani sak kampung gitu. Gini mboten nggih ya? Dirasani sak kampung. Padahal mboten, secara syariat malah kita segera menyelamatkan. Janda jangan lama-lama nggih. Jangan lama. Loh, contoh-contoh Zainab binti Khuzaimah niku kan ngapunten nyun wajahipun dilalah kok kirang cara kalau wong wedok liyane tidak secantik yang lain. Beliau nikah pertama dicerai sama suaminya atau nikah kedua dilalah pas nikah kedua niku napa namine niki suaminipun sedo teng medan perang Badar. Lah saat itu namine wong lanang yo manusiawi Bu nggih ya didelok wajahe sing rada-rada mutafakun aleh lah kira-kira. Lho to diarep. Nilalah niku wabeh garwane sahabat sama nentes nikah. Lah entes tunggal Mbak Zainab niki Khubidhu Khuzaimah niku masyaallah perempuan yang ikhlas berjuang. Wong wedok niki wong wedok sing nak sorosan niki P3K jadi bagian kesehatan. Mas pokoknya dia tuh banting tulang
menyembuhkan orang-orang yang sakit daripada yang mati di apa, kena luka di medan perang. Delalah boten sing nglamar, mergo wajahe cara wajah nggih kurang apa dan seterusnya. Lah napa gantine dipun lamar kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lho. Tapi niki memang garwa tercepat. Kanjeng Nabi niku garwa tercepat kan meninggal dunia paling sekitar 6 sampai 8 bulan. Nembe dipun nikah sekedap tok beliau sampun sedo. Niki makanya nek enten sing ngendika Kanjeng Nabi niku menikah karena nafsu, itu juga tidak benar. Kalau Kanjeng Nabi karena nafsu mestinya pilih tawanan perang utawi pilih garwane sahabat sing paling ayu kan ngoten nggih. Mboten pilih sing biasa, bahkan sing sisa lah bahasa kula ketika sudah diambil semuanya masih satu itu dinikah sama Nabi Muhammad SAW menjadi wanita yang sangat mulia, sangat agung derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya mboten usah khawatir. Idgola timroati mrona robbi inni nadartu. Ibu-ibu kok kerso mikir ke masjid. Piye masjid iki? Piye kegiatan masjid iki? Waduh iki piye iki lampune piye? Lho, wong wedok kok gelem mikir urusan masjid. Niki bakal dipun paringi putra putri ingkang luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala. Niki lho. Makane Bapak Ibu jenengan wonten kitab tafsir napa namine niku tafsir Jamiul Bayan dipun ngendikaken wa yambahi liman arada ayakuna waladahu aliman. Nak jenengan pengin putra putri ini pun iku dados putra putri sing alim sing soleh luar biasa, maka punyailah cita-cita kalau punya anak akan dijadikan takmir utawi pengurus masjid. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wabaka unasli. Makane nikah niku tujuane memperbanyak keturunan. Jadi nak nikah kok pun enten program untuk menyedikitkan iki kirang pas kali hadisipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu harus melihat nggih Pak, melihat kondisi panjenengan. Oh kita gitu, enak anaknya terlalu banyak juga kurang baik. Lah niki melihat kondisi, konsultasi kalih dokter, kalih pemerintah setempat. Paham nggih? Kalau mboten mengompor-ngompori, ngorek, wah Pak Mustaq ini pengajian malah menolak KB. Wah. Nah, mboten niki perlu konsultasi. Oh nak jenengan rapopo? Mergo jenengan niku istiqomah rutin pengajian tafsir, rapopo anake sing akeh karena tadi. Mengko ben besok jamaah tafsir ketambah kathah. Bayangkan niki enten sekitar tiket sing jalur 30 misalnya. Niki satu orang punya anak 10 pun cetha, Pak. Hah, pengajian tafsir nggih 20 tahun lagi ampun totalnya 300 jamaah. Kan wonten niki cetha. Nah, niki lho, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ta'iku. Taik niku wong sing pengin jima. Hati-hati nggih. Ya mugi-mugi kula panjenengan dipun jauhkan dari fitnahnya nyapunten onani. Kersa onani nggih. Onani itu dolanan sabun teng ngene kamar mandi. Ya niku. Otak onani niku apa bahasane nggih? Bahasa lembutnya apa? Sepokoke onani niku dolanan mik lah niki. Nah, dolanan mik niku perbuatan sing dibenci kali Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Dipun ngendikaken pripun hadis niku? La'anallahu ta'ala man nakaha bil yadi. La'anallahu ta'ala man nakaha bil yadi. Allah melaknat orang yang menikah dengan tangannya sendiri. Lagi Allah melaknat orang yang kawin dengan tangannya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu makane nika nggih, nek jenengan nembe dalam keadaan apa jeneng haid, apa nifas, niku terus ampun menghindar dari suami ampun, dibantu. Mas rene Pak tak bantu Mas nggih. Tak penak-penak iki mriki nggih. Dengan cara-cara yang lain tentunya tidak boleh dijima, tapi dengan cara yang lain. Pak kalau tawaf pripun tawaf, Pak? Tawaf niku menurut sebagian ulama angsal tawaf. Bersetawaf teman-teman. Bersetawaf buatan ibu-ibu. Tawaf sementing buatan sampai nganu loh, gitu. Buatan sampai lempar jumroh loh. Muter. Tapi sementing buatan masuk, nah masuk dosa. Muter tawaf. Bahasa ini sih paling minat nopo ya. Ya tawaf niku kan ampun. Nah tawaf mboten napa-napa, mboten asalkan mboten lebet ngoten napa nggih. Ya pokoke dibantu. Ampun ngantos wong soalnya napa? Sak gedhe-gedhe ni ganjaran wong lanang sing sampun nikah niku ketika syahwat kali garwanipun.
jenengan syahwat kali garwanipun niku ganjaran sing paling gede. Paham nggih? Han iki mun. Wa amma ta'ala jaz al-mu'an fal aula lahu tarku wa kasru hajati bisomila bidawa. Tengene kitab niki dipun ngendikaken wong lanang sing gadah nafsu luar biasa pengen nikah tapi mboten gadah modal, pramila dipun ngendikaken lebih baik tidak usah nikah, lebih baik saya mengatakan lebih baik diganti dengan puasa, gih. Poso nih, gih. Kadang-kadang gih buat dengan memangkan kulon tuh, gih. Bukan poso tapi gih tetasik seneng sama itu, gitu. Tapi nak mutih buatin, kulon aku ngerak nak siam mutih buatin. Nak bukan siam mutih, lemes nih, buatin. Cintanya apa? Syahwatnya tuh lemes sekali. Tapi kalau puasa biasa, kata nih, tasik sahwat. Gitu. Kita harus mengakui. Lalah bidawa ampun diobati. Jadi syariat Islam itu melarang kita ngagem obat sing dadi akeh jenengan mboten saged nikah selamanya, nggih. Corot yang setri namine apa niku? Kabeh steril niku mboten dipun remeni kalih syariat, nggih. Dari saya ini ampun kabeh steril, kabeh sementara, ngaten nggih. Ngagem napa lah pokoke ngagem khirqah as-sahirah, khirqah al-khuf, khirqah khafifah. Napa kalau bahasane ngono ngagem kondom mboten napa-napa, tapi Pak, kalau kita pakai kondom itu dalam fikih boleh enggak sih? Semua ulama mengatakan boleh, Bu. Tapi Imam Ghazali mengatakan enggak boleh karena ketika air mani keluar itu dianggap sudah punya nyawa. Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi ya demi menjaga jarak. Nak saged pengin punya anak itu yang minta laki-laki, jangan ibu-ibu. Saya ini ngoten. Dengan ketika kontrak Quran, liman ahaulaini kamilaini liman arada ayyuti marrodo. Ah, jadi hubungan suami istri itu kalau pengen punya anak lagi, kalau bisa nunggu 2 tahun. Jadi jangan setiap tahun Bapak Ibu, jangan setiap tahun. 2 tahun sekali punya anak. Ya, jadi setahun, ya setahunin, mungkin terus dengan hamil, terus mungkin tahun kedua punya anak nih. Saya ini ngotot 2 tahun sekali lah. Ampun kerep-kerep nggih. Pokoke 2 tahun sekali niku standar menurut Al-Qur'an mboten haulaini kamilaini liman arada ayyuti marodo. Ah, 2 tahun sekali punya anak niku saya. Wa quriya li ajizin 'anil mu'ani ghairata'ik wa yajibu bin nadri haitsu nutiba. Dipun ngendikaken bagi orang yang menikah tidak ada keinginan bersetubuh niku saene dia itu apa namanya melakukan nadar. Jadi misalnya ya Allah, kula pingin ya Allah sakit gadah syahwat kalih wong wedok ya Allah, kan enten to nggih wong lanang sebetulnya syahwat kan wonten enten karena hormon nopo ngoten lho Pak Tamam niku paham lho Pak Tamam Solo tukang obat niku paham. Kula nak kemis malam Jumat itu ada jadwal pengajian tafsir teng ngene Pak Tamam niku seorang ahli pijet dan niku paham ini hormonnya kurang apa tuh paham dicentok oh ini hormonnya kurang ini terus mangke dipun paringi doa-doa khusus diobati. Obatnya herbal, enggak ada yang obat pemerintah mboten niku. Herbal semua. Dan niku, langsung enggak ada putra biasanya ngoten niku. Oh, ini yang kurang hormonnya laki-lakinya. Lah niku terus paringi obat. Ya biasanya nggih saking gecekan-gecekan napa jenenge niku polo pendem polo ijo nggih ngoten niku. Polo ijo. Betul polo ijo sing kunyit terus bangsa ngoten niku. Polo. Pon-pon. Iku nggih ana insyaallah. Saya sangat. Bon. Wa sunnah nadharu kullin minazzawjaini ba'dal 'azmi 'alan nikah. Bapak Ibu, memang harus diakui salah satu dosa yang sangat besar itu adalah dosa pranikah medeni. Hubungan pranikah niku hubungan sing medeni. Ya, jadi anjenan pun gadah putra kok ketoke wis dos padha-padha seneng mending langsung dinikah. Oke, ampun enggak nunda-nunda. Soalnya apa mungkin maksiate masyaallah. Memang enten iblis sih, Pak. Kalau aturaken teng ngene Masjid Darussalam setahun kepengker. Anten iblis ingkang tugasipun iku nggoda panjenengan kersane nunda-nunda perkawinan. Mesti itu menggoda orang tua yang punya anak perempuan kersane nak nikah niku ditunda-tunda. Ngusak, paham nggih? Tujuane napa? Kersane terjadi sebuah kemaksiatan. Niku tujuane. Naminipun iblis akwar.
iblis awan itu memang tugas pokok dan fungsinya itu diciptakan untuk menggoda orang agar menunda perkawinan. Naudzubillah min. Hati-hati. Jadi namun ketoknya cocok, terus ketoknya calonnya yang ganteng, sing lamar yang ganteng, pantes dijak jagong, dah ni. Rangkalah tu, dah. Bahasannya kan pantes dijak jagong kurang, nanti. Nanti. Pun ditampi mawon dan dinikahke. Betul sangat langel, betul sangat langel. Lah, kadang saat ini, lah kapan kita itu boleh melihat calon calon mempelai? Misalnya jenengan bapak ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kapan jenengan boleh melihat calon istri? Maka kapan? Ketika satu sudah punya azm. Wa sunna nadhuru kullir minan almana zaujaini ba'dal azmi, setelah punya keinginan. Nak dereng gadah keinginan, maka belum boleh melihat calon mempelai perempuan. Paham ya? Aku dulu seneng ya. Delok sik, enggak boleh, haram. Nak diceritani yang salah. Wah, wajah wayu alumni mana universitas mana. Wah, pinter bahasa Arab, bahasa Inggris, hafal Quran, masya Allah. Nah, jenengan setelah diceritani ngeten terus ana rasa, wah, ayo aku pengin. Lah, pengin niku nyembi angsal delok wajahe calon mempelai perempuan. Habib. Syarat berikutnya napa? Harus yakin diterima. Nah, jenengan kok ya enggak yakin diterima, oh, sudah haram sejak awal. Ade di wong lanang sing PD mawon nggih. Aku jamaah pengajian tafsir wong mulya insyaallah yakin diterima. Lah mboten sahabatin. Nah, jenengan mboten yakin dipun tampi haram melihat. Jenengan kok mboten yakin dipun tampi ketika ngelamar haram melihat sejak awal, haram. Baka bilal khitbah al-akhir ghairu auratin muqarraratin fi syurutis shalah. Pun enten Pak. Wah, enten golongan sing ngendika ngeten. Pun pokoke nek pun khitbah niku angsal ndelok aurate wong wedok kecuali dua auratnya. Enggak boleh. Enten sing ngendika ngoten niku enten Pak. Kok Imam Dawud ngendika kalau sudah pengin menikahi perempuan boleh melihatnya dalam keadaan telanjang full kecuali dua alat kelamin. Niki pendapat niki lemah, tidak bisa kita ikuti sebagai aturan empat mazhab, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa mitana bil asrarihi amin. Wa fayanduru minal hurrati wajhaha liya'rifa jamalaha. Bagi orang yang mau pengen menikah itu dianjurkan melihat wajahnya, Bapak Ibu. Melihat wajahnya biar bisa melihat kecantikannya. Wa kaffaiha dhahran aw batnan liya'rifa khusubata badaniha. Termasuk melihat epek-epeknya. Boleh diwolak-walik boleh. Dan niki mungkin pertemuan mboten napa-napa nggih. Mungkin sebulan niki kula badhe fokus masalah bab nikah dulu. Soalnya memang bab nikah niki di dalam ben rampung sak ayat niku bab nikah tok. Jadi rampung sekalian. Lah insyaallah minggu ngajeng kula aturaken masalah sifat-sifat perempuan dari melihat tangan dan wajah. Contoh nggih. Oh, lambini ombo tapi lambini garing. Oh, berarti virginnya niku tipis ciut tapi basah. Nah niku enten kitabipun mungkin Pak, enten kitabipun. Setuju mboten niki? Wor kelewat. Gina mboten napa-napa soal niku kan rahasia-rahasia. Tapi memang itu penelitian ulama gitu. Di dalam Ihya Ulumuddin itu diteliti. Oh, nang mripate ombo biasanya gampang manaan, ngoten nggih. Gampang meteng niki mripate ombo. Terus kata kok ada sekitar 100 sifatnya perempuan dari wajah dan telapak tangan. Nah, itu tidak sembarangan. Rasul mengatakan begitu, para psikolog itu meneliti enggak sembarangan itu. Pasti ada sebabnya. Kenapa kok yang dilihat telapak tangan dan punggungnya? Ini mencerminkan seluruh tubuhnya, Pak. Nah, tangannya halus biasanya awake enggak halus. Nah tangannya kuasar, punggung tangannya kok rada ireng nggih, asa awak ireng kabeh biasanya ngoten iki. Niku pun meniti. Sampai-sampai ketika wong Jawa niku calon mempelai perempuan itu mau lamaran, sing nunggu calon mempelai perempuan kan ngoten nggih, ra-ra ditokken ngetokke teh kan ngoten biasanya. Gayane terus mungkin monggo-monggo lah monggo niki nggih, enten filosofi ini. Oh,
bagaimana bentuk tangannya itu ada tenggene kitab Ihya Ulumuddin wonten. Nah, tangane gampang keringetan biasane wong wedok niku, nah tangane gampang keringetan masakane suwedep. Nah, iki contoh-contoh mawon iki. Nanti kita sampaikan pelan-pelan. Artinya napa Kanjeng Nabi dawuh ngoten mesti ada sebabe. Ada rahasia yang kemudian memang kenapa kok kita yang diperbolehkan telapak tangan dan wajah? Cukup. Kenapa? Sudah bisa membaca seluruh karakternya. Wong wedok niki ceret mboten dari wajahnya. Wong wedok niki halus mboten dari wajahnya. Wong wedok niki antara wajah kali ati kali omongan sami mboten dari wajahnya. Kelihatan ada kitab yang membahas masalah sifatnya perempuan. Pak, kalau sifatnya laki-laki enten mboten? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Aman. Logikanya ngeten, soalnya sengarang kita rata-rata ulama lanang. Coba nak ulama sengarang ulama wedok kan mesti membicarakan lagi-lagi. Makanya buatin ngeten ada burijal buatin kitab ada burijal adab-adabnya lagi-lagi buatin ngeten. Misalnya fadilatul rijal buatin ngeten kitab keutamaan menjadi lagi-lagi buatin ngeten. Ngeten adabun nisa apa adab-adabnya seorang perempuan pada suami wa fadilatun nisa khidmatiha ila zaujiha keutamaan wong wedok khidmah kali wong lanang ngoten iku kabeh kitab saleh apa sing aran wong lanang kan ngoten kira ngoten coba anak ulama perempuan coba nggih mesti dia mengarang bagaimana keutamaan suami mencintai istri keutamaan suami nafkahi istri pasti ngoten iku isine. Nah sementara ini memang ulama kebanyakan wong lanang. Gih, belum sangat banyak sekali ada ulama perempuan tuh jarang. Jarang. Kalau menemukan kitab-kitab karya ulama perempuan tuh masih jarang sekali. Nah, ini jarang sekali. Makanya ibu-ibu nak gadah putri, gih, dididik sing tenanan, di kuliah kita kuliah sing jurusan Islam sing banget gitu nggih. Nah, mungkin kersane dadi pengarang kitab. Mungkin tuh enggak mengarang kitab, ada burijal. Wah. Mbak Serion itu mengarang menulis tentang manaqibu Asy-Syaikh Sultan Agung dan double kitab kecil ya, dalam bahasa Arab Mbak Serion. Orang-orang berita mriki. Ada mriki. Wala buddha fi khillin nadhari. Monggo. Mungkin dinten Kamis kula badhe ngawontenaken ikhtitam kenaikan kelas dari kelas i'dad kelas persiapan menuju kelas 1. Dinten Kamis kula ngundang ada 8 ulama luar negeri, dalam negeri untuk menguji anak-anak yang ada di Karangasem. Niku. Monggo rawuh Pak Farudin badhe rawuh jenengan sekedar gonceng monggo nggih. Tenan-tenan. Lah mungkin niku. Lah salah satu syarat kenaikan kelas niku tengene kula harus punya karya ilmiah. Gak ketan 30 halaman di dalam bahasa Arab. Corongan saya ngelatihan ngarang kitab ngaten niki dalam bahasa Arab. Alhamdulillah nggih, santri-santri sami saged nggih. Keranten anu terdoktrin koncone. Karena mereka kedorong temennya ngaten. Nah niki. Kalau niku nak saat ini kulon itu nganu nopo dalu tilme rata-rata jam kali lah ngajar anak-anak niku kadang setengah kali lebih rampung jam setengah lebih rampung niki kulon mungkin langsung teng Sukoharjo baru Sukoharjo jam 9 maksimal kulon langsung ngajar sampai jam setengah kadang-kadang setiap hari makanya kulon nyuwun dukunganipun saking jamaah khususipun Tuban gitu dukungan dohir batin, dongo dan seterusnya kersane saged lancar nopo-noponipun insyaallah dipun mun mulai kuatah jadwalipun anak-anak niku pun disuwun pengajian iki nek dalu ngeten iki kan kula medal lah anak-anak ngisi pengajian juga ngeten niku modele ngeten niku bismillahirrahmanirrahim wanu tiba liman la yatayassaru lahun nadaru ayyursila nahwa mraatin liyata'ammala wa tasyifaha lahu. Jadi nak saged ketika jenengan melakukan nadzur niku mengirim perwakilan. Misalnya ibu Bu nyuwun tulung Bu jenengan petuk kalian calon istri kula ken udo. Monggo mbok delok saking dhuwur sampai ngisor kira-kira bagi sempurna apa tidak ya.
angsal, ngoten niku angsal. Biasane Pak, tiang niku nak api nggih ndelok kadang mantu ya api-api biasane ngoten. Tiang niku nak api mantune ya api, api. Tenggene kitab ya ada wonten kisah kan. Enten setunggalipun cah nem, umure 30-an tahun. Sak kula lah, sak kula nggih 30 pas niki alhamdulillah. 30 tahun. Tiang niki niku Masya Allah. Tiang niki niku saking alimi dilamar oleh seorang ulama yang punya pondok besar dan punya seorang putri yang sangat cantik sekali. Nah, intine marom. Dan sunahnya niku melamar. Sunahnya niku Bu, Pak, nak gadah putri niku jenengan melamar laki-laki, jangan nunggu dilamar. Ana mboten niki. Sunahnya niku wong wedok ngelamar wong lanang irdur rajuli saleh bahasa kitabnya. Sunahnya ngoten, milih, milih. Paham ya? Paling penak kita pondok. Lah yai ngapunten pilihke santri jenengan sing rada-rada pantes lah. Dijak jagong. Nah niku. Nah terus lah si laki-laki niki namung nggih tok soalnya percaya bapake saleh, ulama besar mesti putrine nggih saleha. Bar dinikah Bu, bar dinikahke ngoten. Besoknya kan putrinya baru mau dibawa ke sama mantan laki-laki. Ternyata malam hari itu sang putri terkena penyakit baros, apa? Penyakit gudiken atau penyakit yang menjijikan yang seluruh tubuhnya tiba-tiba terkena penyakit semuanya. Lah, si mantan laki-laki ini kan nunggu kok randan dikirim-kirim kan ngoten. Terus ada utusan, pokoknya enten wong sing nguping lah, terus ngomong, "Eh, Pak, eh, Gus, anu calon bojone jenengan niku dalu niki terkena penyakit baros." Mertua jenengan bingung. Oh ngoten. Langsung si si pemuda tadi itu pura-pura buta. Pura-pura buta. Kenapa? Mertuanya bingung, "Ya Allah, selama hidup kula mboten nate ngecewake atine wong liya, ya Allah. Baru hari ini aku mengecewakan hati seorang pemuda. Nak mengko mantuku sampai ngerti anak wedokku koyo ngene apa ya gak gelo kan ngoten." Jadi mertuanya itu pengen mau gelo banget. Khawatir gelak ke hati ini si pemuda tadi. Faham Bapak Ibu gitu? Ternyata si mertuanya dapat kabar, "Ngapunten yai, mantu jenengan tiba-tiba buta." Langsung sujud syukur, "Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, jenengan tutup aib anak kulo dengan membutakan menantu kulo, ya Allah." Niki lho. Nah, ini jenengan niku mertua yang soleh. Dilalah mantune nggih soleh. Niki sing penting jenengan sih. Istiftikal taken. Jenengan evaluasi hati panjenengan. Nah jenengan niku ahli kerasan-rasan, sok ngelek-ngelek urusane tangga, musuhi wong liya, musuhi tangga. Ndelalah gak ada menantu nggih, modele nggih enggak tebi-tebi ngoten. Kayak tebi-tebi ngoten. Masyaallah. Mun boten usah. Lebih baik dimusuhi daripada memusuhi. Alhamdulillah ya Allah, kula dimusuhi, mboten sing musuhi. Alhamdulillah ya Allah, kula didolimi, mboten sing mendolimi. Alhamdulillah ya Allah, kula dipun larani, mboten sing larani ngoten. Ampun apa jenenge? Terus jenengan ngoten niku merasa bersalah, ya Allah. Ampun goro-goro kula, tangga kula niku mlebu neraka ni Allah Subhanahu wa taala. Makane zaman riyen niku nek enten ulama kok dirasani, ulama niki terus ngutus santri ini pun maringi jajanan tengene sing ngrasani. Niki tak paringi hadiah karena kamu telah mengambil semua dosa saya. Ngoten nggih niki. Dilalah putrine ulama tadi meninggal dunia setelah 2 tahunan kemudian si ulama tadi membuka matanya. Loh, ngapunten Gus kok riyen jenengan 2 tahun kok pura-pura buta itu kenapa? Nggih, kula pengin atine mertua kula niku ayem, tentrem, ngerti kula ternyata tidak bisa melihat anak perempuannya yang terkena penyakit baros. Niki lho, Pak. Niki. Jadi sangat menjaga perasaan mertua niki. Wa kharaja bin nadhari almasu. Jadi fayahrumu illa idla hajata fihi. Tidak boleh jenengan ketika nador itu menyentuh calon mempelai perempuan, gak boleh nggih. Hati-hati ibu-ibu nggih. Makane nanti tukar cincin, sing tukar cincin ampun calon mempelai kan belum sah. Nggih sing nglebokke cincine calon mertua perempuan. Paham ya? Jadi ibu-ibu mempelai laki-laki itu memasukkan ke jarinya mempelai perempuan. Niku nganu apa jenenge niku? Lamarane ngoten, namun kok terus ken masang dewi wanana itu cendokan hukumnya haram. Paham napa mboten niki? Haram.
pokoknya diusahakan. Makanya ketika napa jenenge akad nikah kan, saat diringi akad nikah kan kan Pak nggih. Kemutan nggih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaga kan ngoten, biasane kan ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun. Nah, itu pertanyaan mboten nggih. Bab nikah. Pecandok asal mboten pecandok. Nyidak ndok angsal. Asalkan berarti tidak digoreng, gih, masya Allah. Paling GPT ya betul nopo nopo. Asalkan betul mubalir. Nah, sing harum kan ketika mubalir. Nak misalnya baru jenengan tidak terus jenengan paling akan tenggine ayam nopo nopo betul nopo nopo. Sebenteng betul dibucal harum. Nah, gitu. Terus enten tradisi nateng Jawa niku. Saat kalau pas nikah rien, kan sing perlu dadi ke Solo. Bapak kula kok mboten mudeng, bapak kula nggon apa kok diuncal-uncali. Ternyata beto telur nggih. Telur setiap jembatan nggih, jembatan niku diuncali telur. Napa maksude? Kula padha sih tengene kitab-kitab, ternyata memang dianjurkan kita itu nyodakoi kanah wil seperti buaya disodakoi. Lah buaya niku senane ndok. Nah, niku. Sebab niku saiki jek ana buaya. Ya Allah alam. Yang penting niate memberi sedekah kepada yang di dalam sungai tadi. Kalau niatnya membuang, jelas itu haram, hukumnya haram. Apalagi niatnya nyembah sing tenggene mriku syirik. Kalau nyembah syirik, kalau membuang tanpa hajat haram, kalau membuangnya diniati mulyake boyo, mulyake ulo, niku malah sunnah. Paham nggih? Mencintai tergantung niate, Pak. Tergantung niate. Lempar bunga boleh enggak ya? Boleh. Emang sunnahnya seperti itu, lempar bunga. Lah sing sakniki rada nganu niku sing bungane dilempar teng wingking pirsa nggih, Pak. Terus lha niku mboten napa-napa, asalkan ati satir. Sing wedok mriku sing lanang mriku, paham nggih? Kan kadang-kadang laki-laki perempuan campur-campur niku. Niki. Nah, saged ketika lempar bunga dipun satir. Jadi biar tidak terjadi ikhtilat. Ikhtilat campur-campur laki-laki perempuan. Nggih. Terus apa nama ini? Ketika kita menikah, memang dianjurakan apa jenisnya sebelum nikah niku ngawontenaken midodaren. Niku sunah. Kenapa? Biar kita banyak istighfar, meminta doa kepada para masyayikh agar kemudian kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tradisi-tradisi nikah tetap laksanake mawon, karena niku tidak bertentangan dengan syariat. Insyaallah boten bertentangan syariat. Gak ada yang bertentangan syariat. Ya, kecuali kalau misalnya jenengan tanya kulo, Pak, itu budaya nggih, kita menghormati. Tapi misalnya jenengan tanya, Pak, kalau ada perempuan pakai pakaian yang membuka aurat, apakah itu ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tentu itu sudah sesuatu yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan dua pertemuan, mungkin kita akan bab nikah, menyelesaikan fikih nikah dari ayat-ayat nikah. Bekatan ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa alamana wa salafuna sholih. Allah Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.